Ya, kita beralih ke informasi pertama. Pemirsa, viral di media sosial, pelaku tidak terpuji seorang pemuda buang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul, Cianjur, saat melakukan perjalanan wisata menuju Puncak Bogor. Pihak Dinas Lingkungan Kebersihan pun mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran. Inilah rekaman video amatir warga saat pelaku tak terpuji seorang pemuda membuang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul di Kecamatan Cipanas, Cianjur yang saat ini tengah viral di media sosial. Aksi tak terpuji tersebut tidak sengaja terekam oleh pengendara mobil di belakangnya yang tengah merekam kemacetan arus lalu lintas Cianjur Puncak. Diketahui pelaku merupakan wisatawan yang tengah berlibur yang akan pergi berwisata menuju ke arah Puncak Bogor. Setelah diketahui tempat tinggalnya para pelaku, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran secara lisan. Pelaku pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya dan takkan mengulanginya lagi. Menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Iwan Karyadi, pihaknya tidak memberikan sanksi tambahan lainnya, cukup sanksi sosial dengan viralnya aksi tak terpuji pelaku. Dan pelaku juga sudah membuat rekaman video permintaan maaf. Untuk menghindari hal serupa ke depannya, pihak Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi lebih tegas sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang angkutan umum ataupun barang dilarang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah keluar kendaraan atau denda sebesar Rp500.000. Pemuda yang lagi liburan kebetulan terkena macet di jalur puncak daerah Cikundul itu, kebetulan dia tuh membeli makanan dan memang makanan itu tumpah ke joknya, sementara dia dengan respect mungkin membuat membuang ke sana. Alhamdulillah dengan adanya dia permohonan maaf justru sangat baik, karena dia sudah menyadari bahwa pembuatan itu tidak boleh dilakukan dan tidak terpuji, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Pihaknya juga menghimbau kepada para pengendara harus menyediakan tempat sampah di dalam mobil. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Cianjur juga berencana akan menjadikan si pelaku pembuangan sampah ke jembatan aliran sungai tersebut sebagai duta kebersihan di Cianjur untuk lebih menyadarkannya akan kebersihan lingkungan. Heri Setiawan, Bandung TV.